Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk yang nonton di pagi hari ini, dan selamat siang juga untuk yang nonton di siang hari ini. Tidak lupa saya ucapkan selamat malam untuk yang nonton di malam hari ini. Oke, kali ini saya ingin buat video tentang, masih sama ya, soal transfer antar bank. Kebetulan baru banget kemarin, mungkin karena ada mitra akses PPS, tapi bukan dari cabang Bekasi ya. Dia lihat video saya dan kebetulan dia udah daftar edisi yang terbaru. Tetapi saat transaksi transfer selalu gagal. Mau lihat videonya? Yuk kita cek sama-sama seperti ini. Gimana tadi barusan udah lihat kan videonya itu mitra dari cabang mana ya, saya nggak mau sebutin cabangnya ya, tapi memang mitranya itu kenal sama saya, walaupun tidak daftar saya, tetap saya layanin dan saya kasih apa ya, kasih solusi lah kenapa
mesin edisinya udah baru, tapi transaksi transfer tetap. Mau tahu itu kenapa? Oke, gini, setiap pendaftaran edisi itu kan udah masing-masing cabang ya yang pegang, jadi masing-masing kanvaser atau timnya yang pegang. Jadi gini, jika memang kejadiannya seperti video tadi, segera telepon atau WA ibu yang bersangkutan untuk segera di upgrade atau untuk mendapatkan software yang terbaru. Kebetulan itu belum lama loh, kalau nggak salah seminggu yang lalu ya, itu ada software yang terbaru khusus untuk debit. Jadi untuk transaksi transfer itu udah dipastikan berhasil. Dan alhamdulillah baru malam ini juga kebetulan dia udah punya kabel OTG-nya dan flashdisk-nya, kebetulan langsung saya pandu via WA, telepon, cara upgrade gimana udah saya pandu, dan hasilnya alhamdulillah berhasil. Dia langsung saya suruh buat video, coba tolong Pak dites transaksi berhasil atau enggak. Dia langsung tes, mau lihat videonya seperti apa, dia lihat seperti ini. Terima kasih lo. Oke, Bapak Ibu mitra sekalian, sebagai informasi aja ya, di saat transaksi transfer antar bank sudah normal kembali, saya harapkan untuk mitra-mitra akses BPRKS ya, tolong dibantu imbangi transaksi PPOB-nya. Kita para IMU atau kanvaser itu kan ditutup juga untuk transaksi PPOB-nya, dan mitra juga perlu tahu, jangan, kita nggak melarang ya untuk transaksi transfer antar bank itu sebanyak mungkin, kita nggak melarang, tapi harus diimbangi dengan transaksi PPOB-nya, biar apa, biar sama-sama enak si mitranya untung dapat fee atau keuntungan yang lumayan besar dari transaksi transfer, dan IMU atau kanvasernya pun akan merasa senang jika transaksi PPOB itu dimaksud. Itu sih pesan dari saya ya, jangan apa ya, biar sama-sama enak gitu, sama-sama saling menguntungkan. Bapak Ibu yang nyaman transaksi di mesin edisi, dan IMU-nya pun akan semakin loyal gitu buat ngebantu mitranya. Itu maksudnya. Untuk kendala-kendala yang ada atau mau request video selanjutnya, boleh isi komen, atau ada yang mau daftar juga boleh langsung WA ke nomor saya pribadi. Nah, ini nomornya di sini. Boleh WA atau mau sharing sama saya boleh. Enaknya sih malam ya. Saya malam itu waktunya santai. Jadi kalau malam itu emang banyak tuh yang WA, yang nelfon, apalagi kalau hari libur, Sabtu Minggu itu banyak sekali ya, kadang sampai nelfon, tengah malam pun ya, alhamdulillah kalau saya masih melek, tetap saya ladenin. Ini itu aja ya, kalau ada kritik atau saran buat saya, silakan komen aja di video saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bisnis.